Tanaman hias aglonema atau Chinese evergreen yang bernilai ratusan juta ini dilombakan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kapanewon, Depok, Sleman. Kontes tanaman hias ini memiliki 5 kategori, diantaranya juvenil grade hybrid, tunggal dewasa grade hybrid, juvenil umum, majemuk grade hybrid, dan tunggal dewasa umum. Memiliki daun yang berwarna-warni serta cantik, tentu kontes tanaman aglonema ini mendapatkan antusias dari para penghobi dan pecinta tanaman hias. Dikonteskan di sini ada 5 kategori, yaitu juvenil grade hybrid, lalu tunggal dewasa grade hybrid, kumpun grade hybrid, lalu juvenil umum, dan tunggal dewasa. Ada 5 kategori yang dilombakan di. Tak hanya dinilai dari kecantikannya saja, penentuan pemenang kontes tanaman hias ini juga dinilai dari segi kesehatannya, keserasian tanaman dengan pot, serta keindahan sinar daun yang dimiliki tanaman tersebut. Peserta yang mengikuti kontes ini didominasi oleh emak-emak yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera dengan jumlah peserta sekitar 120 peserta. Masing-masing peserta ini membawa tanaman aglonema terbaik mereka dengan berbagai ukuran serta warna-warna yang cantik. Selain untuk menyalurkan hobi para pecinta tanaman hias, ajang ini juga untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang tanaman aglonema yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Senang sekali, sangat terhibur dan bisa apa ya, yang punya koleksi-koleksi atau hobi yang belum tersalurkan, akhirnya kita salurkan di sini dan menggebrak gimana pecinta-pecinta aglo itu bisa apa ya, menampilkan di podium ini tentang aglonema sebenarnya dan apa ya, mengangkat harga-harga aglonema di pasaran Indonesia, terutama di wilayah Banyuwangi juga. Kita para emak-emak ya sangat-sangat senang, hiburan juga tentang apa hobi kita tersalurkan gitu loh tentang aglonema. Pada kontes ini dipilih 3 pemenang yang masing-masing diberikan uang pembinaan mulai dari 1 hingga 3 juta rupiah, serta hadiah tanaman aglonema jenis minion yang seharga ratusan ribu rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV.